Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, pencarian korban hilang di Kampung Cigarehong, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi terus dilakukan. 4 jenazah kembali berhasil ditemukan tim gabungan. Dengan demikian ini jumlah jenazah yang ditemukan 22 orang. Hari kelima evakuasi dan pencarian korban longsor yang dilakukan tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, dan BPBD serta relawan menemukan 4 jenazah korban tertimbun longsor. Tim gabungan menemukan korban di sektor 3, 4, dan 5. Pencarian korban dibagi menjadi 6 sektor. Untuk mempercepat penemuan korban tertimbun, Danrem 061 Surya Kancana, Kolonel Infantri Muhammad Hasan mengatakan, pencarian korban dilakukan dengan alat tambahan alat berat untuk mempercepat pencarian korban lainnya. 070 tadi kita sudah berhasil mengangkat 4 korban. 4 korban yang sudah kami petakan pada hari ini sesuai dengan evaluasi yang kami buat pada setiap malamnya. Dan hari ini 4 korban berhasil untuk diangkat dan sedang dalam proses identifikasi. Sementara postmortem Bidokes Polda Jabar Kombes Arios Bima mengatakan, sejauh ini identifikasi terhadap korban sedikit kesulitan karena korban tertimbun cukup dalam. Namun dengan banyak ciri-ciri yang dapat dikenali pihak keluarga. Kesulitan sekarang ini sudah mulai terasa ya, karena sudah harinya sudah bertambah, artinya proses pembusukan juga akan bertambah. Dan kita tahu juga bahwa korban-korban ini ternyata yang disampaikan ini tadi bahwa di bawah bangunan ya, di mana dia di bawah tanah, di bawah batu, sehingga sudah ada ya harus agak susah sedikit. Dari keempat korban, semuanya telah dilakukan identifikasi dengan mencocokkan data keluarga dan telah diambil oleh pihak keluarga. Budi Setiawan, Bandung TV.